Syederalun penerapan Car Free Day atau Hari Bebas Berkendaraan Bermotor resmi diluncurkan Pemkab Aceh Tamiang. Dengan ini acara launching perdana Car Free Day di Kabupaten Aceh Tamiang saya buka secara resmi. Bupati Aceh Tamiang Mursil menandai peluncuran ini dengan membunyikan sirine di hadapan seratusan peserta dan unsur Forkopimda. Di pekan perdana ini Syederalun, Car Free Day dimeriahkan berbagai hiburan dan sosialisasi kebijakan kependudukan. Penerapan Car Free Day ini selanjutnya akan dilakukan setiap hari Minggu terhitung pukul 6 pagi hingga pukul 10. Bupati Mursil menyebut salah satu tujuan terpenting yang ingin dicapai dari kegiatan ini ialah perputaran ekonomi yang diharapkan terus meningkat. Jadi tentunya kita membuka pemikiran kita saat ini ya. Jadi Car Free Day tersebut bebas mau bawa sepeda, santai, bersepeda santai dan semuanya bebas. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambi On TV. Bagaimana untuk